أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد كتاب إحياء علوم الدين جزء 4 halaman 48 dijelaskan وسئل ايضا عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب Wasuila dan ditanyakan Imam Sahal At-Tusturi radhiyallahu anhu juga anil istighfar mengenai istighfar Alladzi yang yukafiru dapat menghapus itu istighfar adzunuba akan dosa-dosa Jadi Imam Sahal ditanya mengenai istighfar yang dapat menghapus doa dosa. faqala maka berkata Imam Sal Atusturi At radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan awalul istighfari al istijabah. Bahwa awalnya isti istighfar adalah al istijabah memenuhi. Summal inabah kemudian kembali. Summa taubah kemudian taubah. Fal istijabatu maka bahwa istijabah. A'malul jawarihi adalah pekerjaan-pekerjaan anggota-anggota badan artinya dilakukannya oleh anggota-anggota badan. Mulutnya membaca astagfirullah itu anggota namanya istijabah. Maka bahwa istijabah itu amalul jawarih adalah pekerjaan-pekerjaan anggota badan. Mulutnya membaca istighfar wal-inabatu bahwa inabah a'malul gulub adalah pekerjaan-pekerjaan hati-hati manusia hatinya dipenuhi dengan rasa ya, hina hatinya disertai dengan penuh penyesalan atas perbuatan do, dosa wa dan bahwa taubah iqbaluhu alal ala maula menghadapnya hatinya orang tersebut kepada Tuhannya kalau istighfar itu disertai dengan istijabah dengan inabah dengan taubah maka istighfar tersebut dapat menghapus dosa dosa. Jadi istighfar itu bahwa istighfar yang dapat menghapus dosa yang pertama istijabah, kemudian inabah, kemudian taubah. Istijabah adalah pekerjaan anggota badan, inabah adalah pekerjaan hati, taubah adalah menghadap hatinya kepada tu, Tuhannya. Bi ayat rukal khalqa dengan meninggalkan makhluk. Kemudian um thumma yastaghfirullah min taksirihi. Lalu dia memohon ampun kepada Allah. Min taksirihi dari taksirnya, semboronnya Ngalalawara kenana. kenana. Alladhi huwa fihi yang mana ia ada pada itu taksir Dia memohon ampun kepada Allah dari kurang perhatiannya terhadap perintah-perintah Allah Tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian ya terhadap itu perintah-perintah tugas-tugas dari Allah Kemudian dia memohon ampun kepada Allah wa minal jahli bin dia ber memohon ampun kepada Allah dari bodoh atas kenikmatan yang Allah beri berikan. Dia istighfar dari kebodohan tidak mengerti atas nilainya nih nikmat dari Allah begitu mahal nikmat dia tidak hargai. Dia istighfar ya dari nikmat-nikmat Allah yang dia tidak hargai dia tidak syukuri wa syukri dan dari meninggalkan syukur fa maka ketika demikian istighfarnya itu disertai dengan istijabah disertai dengan inabah disertai dengan tobah yughfaru diampuni dosanya orang tersebut jadi istighfar yang dapat menjadi penghapus dosa itu Mulanya adalah istijabah, kemudian inabah, kemudian taubah. Istijabah adalah pekerjaan anggota badan. Dia jaga matanya jadi yang haram, dia jaga telinganya dari yang haram, dijaga anggota badannya dijaga, dijaga mulutnya dijaga, semua dijaga dari yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wal inabah, dia ya, yaitu pekerjaan hati. Dia penuhi hatinya dengan penyesalan. Dia penuhi hatinya dengan ketawaduan rendah hati kepada Allah. Merasa dirinya hina, memohon ampunan kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan keyakinan. Ya. Yang ketiganya taubah, iqbaluhu ala maulah. Dihadapkan konsentrasi pikiran dan hatinya kepada Al. Allah. Nah, ketika istighfar yang disertai dengan tersebut dengan tiga tersebut maka diampuni dosanya oleh Allah dan ia dan ada tempatnya orang tersebut indahu ma'wahu dan ada di sisi Allah tempatnya orang tersebut, orang menjadi orang yang bernilai yang mulia kemudian pindah kepada menyendiri dan menetap dan penjelasan dan pikiran dan mengetahui dan munajat dan membersihkan diri dan berasih-asihan ya mencintai kepada Allah dan ngobrol rahasia obrolan rahsir obrolan sir yaitu al khullah yakni adalah al khullah yaitu teman ya, dia munajat kepada Allah, ya hatinya selalu memohon kepada Allah. Allah yang diingatnya Allah, Allah melihat apapun, mengantarkan dia, menyampaikan dia kepada Allah. Allah ketika ada nikmat yang di, di, diingat yang memberi ini, ketika ada musibah yang diingat yang memberi musibah. Nah itu kalau sudah tadi ya orang itu di dalam istighfarnya dia memenuhi tiga hal tersebut istijabah, inabah dan taubah. Dan tidak akan menempat ini semua ini semua tidak akan menempat di dalam hatinya seorang hamba ya itu semua tidak akan terjadi istijabah, inabah, taubah tidak akan mungkin menetap pada hati seorang hamba sehingga ada ya makanan hatinya adalah ilmu sehingga hatayaku naqida ala ilmu ridhaah sehingga ada ilmu itu menjadi makanannya ya santapan rohani jadi kembali lagi kepada ilmu ya, kalau dia sudah menganggap butuh terhadap ilmu, makanan terhadap ilmu, nah akan terjadi apa yang dikatakan oleh Imam Sa'al al tustari Wala yastaqirru dan tidak menetap hadza ini semua pada hati seorang hamba sehingga ada ilmu menjadi makanannya. Itu. Kita pasti butuh makanan. Butuh tidak makanan? Butuh. Orang itu harusnya kepada ilmu itu seperti terhadap maka makanan terus butuh kena tuangan kudu nanti kita kena ilmu teh harus kena tuangan bukan hanya sekadar kewajiban tapi adalah kebutuhan ini kita ini banyak yang belum menganggap ilmu itu kebutuhan maka dilalaikan tapi kalau uang anggapnya kebuk maka habis 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 habisan terhadap uang mah karena ini kebutuhan nah, ilmu tidak dianggap kebu maka dilalaikan nah, biasa biasa oke gak ayak isuk gak bisa kene pakai top gak bisa tuh karena ilmu mah ma. itu karena tidak dianggap kebu Tuhan tapi belum dianggap kebutuhan dan sehingga zikir itu menjadi tiangnya tiangnya itu hamba hatinya hamba ingatannya ya kepada Allah itu menjadi tiangnya pondasinya dan ridho atas ketentuan Allah menjadi bekalnya dan tawakal kepada Allah menjadi temannya kemudian Allah memandang kepadanya dengan pandangan rahmat maka Allah angkat derajatnya ke aras Allah maka ada derajatnya orang tersebut pada derajat para malaikat yang memikul arah naik derajatnya Masya Allah ya seperti itu kalau orang betul-betul istighfar kepada Allah, istighfarnya harus disertai dengan apa? Al istijabah, al inabah, atau at bah baru naik istighfar itu. Ya, istighfarnya itu yang diisi, yang dipenuhi, yang diawali dengan istijabah, dengan inabah, dengan taubah. Maka istighfar tersebut mengangkat derajat orang tersebut kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan Imam Sahal mengenai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi berkata, "Ada ibu Habibullah." Orang yang taubat dia menjadi kekasih Allah, ya. orang kurang sing indaraik toh, namun Hayang jadi kekasih Allah kudu tobat di mana orang Tos Doraka tuli tobat lain itu tuluyan kalau kita sudah maksiat cepat-cepat tobat jangan terus-menerus di dalam perbuatan doh dosa ata ibu Habibullah orang yang tobat menjadi kekasih Allah kadeh Allah ya lamun Sararea Hayang jadi kekasih Allah kudu tobat ya. pintu menuju menjadi kekasih Allah adalah tahu taubat. Imam Syah ditanyakan mengenai sabda Rasulullah SAW, ada ibu Habibullah orang yang tobat menjadi kekasih. Allah mudah-mudahan semua diangkat menjadi kekasih Allah. Semua diangkat menjadi kekasih Allah. Semua dijadikan kekasih kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Fakallah maka berkata Imam Syah, In nama Yakunu Habiban. Idakah jami umadu Pastinya orang yang bertaubat menjadi kekasih Allah jika ada padanya seluruh yang diterangkan di dalam firman Allah. Atta ibunal abiduna. Nah, terus sampai ayat akhir ayat surat At-Taubah. San Quran. Surat At-Taubah Atta ibun al abidun. Surat At-Taubah ayatna sabara ayano eta dina kitabna ayano ayatan. Ayat ayat sabarata atta ibun al abidun jadi pastinya orang yang tobat menjadi kekasih Allah itu kata Imam Sahal jika ada pada orang yang tobat tersebut seluruh apa-apa yang dijelaskan di dalam firman al Allah yaitu atta ibun abidun ayat sabarata atta ubah abidun nah Orang-orang tobat itu tanda menyebutkan al-abidun orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ibadah kepada Allah. Baru dia dikatakan habibullah. Kalau ada semua yang dijelaskan di dalam firman Allah, atta ibu nala abidun, maka dia menjadi kekasih Allah. Ayat 112.

dua alhamidun selalu memuji kepada Allahkersusah Ang Alhamdulillah lainkersenang hungkul Alhamdulillah nate kersusah lainkercarumkul alhamdulillahkergeregi Alhamdulillah lain ungkul, alhamdulillah ke maju usaha hungungkul alhamdul kerturun di Alhamdulillah ke bisa jadi Habibullah asun nafsir Ar-raqi'un yang selalu ruku, rajin salatna, salat sunat, geus puguh anu wajib nama. As-sajidun rajin sujudnya. Al-amirun bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Wa nahuna 'anil orang munkar, orang-orang yang mencegah kemungkaran. Oh, tuh ketua puasa aja nih tuh untuk gitu kan. Anu gue tobat mah gara-gara puasa tadi sedang kemis tertinggal di bawah kuah. <laughs> Nya lumayan sakit tuh Jadi Ya kata Imam Sahal seperti itu. Ya, menjadi taib menjadi habiban itu karena bijami umatul ta kitalah taibun Kemudian Anil mungkar orang-orang yang mencegah kemung. Karena orang-orang yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu ta'ala jadi habibullah. Gitu, cina. Mudah-mudahan ya singkat bagian sadayana sing jantan habibullah amin qala dan berkata imam hasan al habibu wal la fi habibu bahwa kekasih Allah itu adalah orang yang tidak masuk pada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah itu baru kekasih Allah apa yang tidak disenangi oleh Allah? maksiat yang tidak disenangi oleh Allah apa? maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah apa? maksiat nah itulah kekasih Allah kekasih Allah itu orang yang tidak masuk pada perkara yang tidak diridhoi oleh baru menjadi kekasih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.